ini si mic yang langsung wow. Apa itu? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Exit. Saya spawn di sini dan ada seseorang di depan kita. Ini kayaknya rumah sakit deh. Kita majuin ya. Halo? Halo? Wow. Mati lampu. Loading. Oke. Nice, udah kita di lobinya sekarang. Tips, key are important, they can be used in lock doors. Oke. Ini ada rules-nya. Normal, VOV 80, brightness 0. Oke, wait a minute. Oke, udah. Terus di sini ada story. Nama kita adalah Dr. Kyle yang bekerja di sebuah rumah sakit bernama New York Central Hospital. Kita diracunin sama teman kerja kita bernama Mike. Jadi kita melakukan sebuah kesalahan ke pasien kita gara-gara kita nggak sadarkan diri karena habis diracunin sama teman kita. Roh dia marah besar ke kita. Hati-hati, dia lebih cepat dari yang kamu kira. Oh no, kayaknya kita bakal dikejar-kejar deh. Misi kita di map ini harus keluar dari hospital. Oke, kita harus keluar dari rumah sakitnya. Ini sepertinya pembuatnya dari Filipina nih, kalau dilihat-lihat. Oke, kreditnya Elik. Oke, dan Josing. Oh, itu pembuat musiknya. Nggak ada lagi apa-apa ya. Kita langsung aja mulai kalau gitu. Play. Oke, map ini mempunyai jump scare. Oke, Elik presents. So far belum ada musik. Oke. Apa yang terjadi? Saya harus keluar dari tempat ini. Oke, tapi sebelum itu saya harus mengambil night vision. Oh my god, suara apa itu, men? Ini apa? Oh, saya hancurin. Oke. Kita pakai night vision sekarang. Halo? Suara apa itu? Semua kemana nih? Kita cek-cek semua chest maybe ya. Roti. Kita dapat roti. Oh, ini bisa dimasukin. Sabar. Semua kemana ini? Oke, kita cek semua ruangan yang bisa dibuka ya. Itu nggak ada apa-apa. Oke, permisi. Oke, cek dari sini lah. Waduh, luas banget ternyata. Oke, teng-teng-teng. Kita cek semua pintunya. Oke, nggak ada yang bisa dibuka. Butuh kunci tangga. Oh no. Item yang pertama kita harus cari sekarang adalah kunci tangga. Oke, di sini ada apa? Kalau di sini, tembus kah ini yang tadi? Oh, tembus. Oke, oke, oke. Berarti ini bukan kayak labirin ya? Bisa tembus-tembus. Oh iya. Jadi kita nggak bakal terlalu pusing. Oke, ini bisa kebuka dua. Oke, di situ nggak ada apa-apa. Di barel ada item nggak sih? Atau cuma di chest doang? Oh, ada. Kita berarti harus cek-cek barel juga nih kalau gitu. Oke. Ah, tuh kan. Stairs key, nice. Kita dapat kunci tangga 10 lagi. Lewat mana tadi kunci tangga? Di sini-sini. Oke, oke, oke. Progress. Kita bisa buka ini. Nah. Di sini ada apa? Hop, cek dulu di sini. Di sini apa? Ada sesuatu kah? Kok ada jalan rahasia? Waduh. Oh, nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Oke, suara hantunya udah hilang. Kita turun aja dari lantai ini. Di sini ada ruangan. Oke, di sini ada apa? Bisa turun juga sih. Cek dulu lah di sini, siapa tahu ada yang penting. Halo. Ada apa di sini, lantai ini? Saya nggak tahu ini lantai berapa. Oh my god, ada hantunya guys. Oh my god, lari.
Okay. Apakah ada yang saya harus cari di ruangan ini? Okay, masuk dulu ke sini. Ada apa di sini? Okay, dia belum ngejar sih. Oke, night vision saya udah mau mati. Kayaknya saya harus pakai lagi deh. Matiin terus pakai lagi. Nah, harus gitu supaya terang. Eh, kamu ngejar saya? Eh. Ya. Cek dulu yang gini-ginian. Oke. Nah, kunci-kunci. Room 1 key. Oke, kita udah dapat kunci. Berarti saya punya ide supaya dia nggak ngejar kita. Buka dulu yang di sini. Oh. Itu kok nggak ada? Oh my god, kita turun aja. Turun. Ini kah? Bukan ini. Oke, kita turun aja dulu ke sini. Ini ruangan apa lagi? Eh, untuk ini. Enggak bisa. Eh, saya mau kemana sini? Lah. Saya masih perlu di sini kah? Ruangan 10. Oh. Mungkin kita harus ke ruangan 10 ini udah. Waduh, saya dikejar lagi. Sabar. Wow. Waduh. Oh. No. Oke. Kita kesini kan yang baru kebuka tadi. Nah, room 29 potion. Oke. Room 29 yang mana lagi? Itu yang di bawah kah? Room 29. Nih. Bukan. Waduh, berarti di atas ya? Saya harus ke atas lagi, bukan di sini. Ruang 29. Oke. Sabar. Ruang 29 itu ada di sini. Di tengah punya. Masih gratis. Gue di belakang. Oh, kesana. Di sini. Oh, ini. Eh. Kayaknya nggak usah pakai kamera ya. Ini kayaknya terang juga sih. Ada apa di sini? Oh. Ground floor key. Oke. Sekarang kita punya kunci ke ruangan yang di bawah. Oke, nah ini baru kita bisa turun. Oke, turun, nyalain-nyalain kamera. Turun terus. Yang ini kah? Oke nih. Nah. Wah. Apa tuh? Berapa tuh, men? Oke, saya bisa ke sini ini untuk apa? Masuk aja ya dulu ke sini. Kosong. Ribut banget, woi. Oke. Ada ini kah sesuatu di sini? Oke, obat-obatan. Oh, ini poison. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Ini nggak bisa kebuka. Oh, bisa. Terus gunanya ventilasi ini buat apa? Ada yang ngejar kah? Apakah ada yang ngejar kita? Oke, ruangan ini aman. Please, ada sesuatu. Roti. Ada sesuatu, nggak ada di sini. Oke, kosong semuanya. Kunci.
Room 27. Oh my god, kita balik lagi. Balik lagi ke atas. Oke. Mana tangga? Oke, itu dia. Balik lagi ke atas, guys. Oke, ruang 27 itu kalau nggak salah di tengah. Sekitar sini. 27, 28, ini dia 27. Nah. Sesuatu situ nggak ada, di sini ada sesuatu. Basement key. Oke. Kita turun lagi sekarang. Basement key itu di bawah ya tadi. Sabar. Kemana tadi saya kok jadi lupa jalan nih? Oke, ke sini. Let's go. Fast. Kita lewat ini. Turun ke sini. Oke, saya nggak dikejar kan? Oke, aman. Sini. Oke, benar. Benar banget. Oke, roti lagi. Sini ada, nggak ada apa-apa. Kosong. Ini apa? Apa yang ada di situ? Office key. Oke, ruang kantor. Berarti ada di sini harusnya ya, office key. Ini dia. Oh, bukan. Ini. Oke, udah. Sebelum itu saya mau cek dulu. Di sini ada sesuatu. Gak ada ya. Oke. Woi. Kita langsung aja masuk ke dalam. Kamera saya udah mau mati. Ganti dulu. Oke. Dev office. Oh sabar, jangan bilang kita harus cari meja teman kita yang ngebunuh. Ini dia, yang ngebunuh lagi, yang ngeracunin kita. Si Mike. Oh gak ada apa-apa juga di dia. Oke, ini si Mike yang racunin kita. Wow, apa itu? Kaget saya. Kunci. Kamar 25 ya, kita naik lagi. Oke, kita sampai di sini lagi. Kamar 25 ada di sini. 25 ini. Ada apa di sini? Ada tulisan. YouTube. What? Oke, ambil exit card-nya. Lari kemana? Kok saya tiba-tiba disuruh lari? Ada yang ngejar kah? Gak ada kan? Sabar. Oke. Polisinya katanya udah di luar, kita lari aja keluar. Pintu keluarnya di mana nih masalahnya? Pintu keluar di mana? Oh, itu dia. Keluar. Nah. Oke. Udah. Oke, udah ya, udah sampai sini aja. Keren banget nih efeknya. Oke, teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.